misalkan untuk contoh ini ya, kita matikan kemudian kita lupa itu ditaruh di mana, kemudian kita tinggal tepuk tangan saja. Nah, nanti kan otomatis terbuka sendiri dan membunyikan alarm atau musik ya, sehingga kita bisa dengan mudah untuk mencarinya. Baiklah, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Yoga Dwi Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara memberikan solusi ya, ketika kita sedang kehilangan HP, kita bingung mencarinya, kemudian kita bisa melakukan panggilan ke HP kita dengan bertepuk tangan ya. Nanti HP kita akan otomatis memainkan musik ya. Baiklah, langsung saja kita ke aplikasinya. Aplikasinya ini namanya bertepuk tangan untuk menemukan ya, aplikasinya ini nih. Nanti bisa saya sediakan aplikasinya di link deskripsi ya, silahkan kalian download jika ingin mendownload, atau kalian bisa mencari di aplikasi Play Store, Google Play Store ya. Kemudian kita langsung saja masuk ke aplikasinya, kita buka ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik izinkan, izinkan lagi, kemudian izinkan, kemudian kita klik mulai ya. Setelah itu kita menunggu tepukan ya, kita letakkan terlebih dahulu, kita klik coba lagi, kemudian kita tepuk, kemudian kita klik iya nih, kemudian kita klik baik. Nah, di sini sudah on ya, sudah on, kemudian kita tinggal keluar saja. Nah, misalkan HP kita mati ya, kita kelupaan taruh di mana gitu, kemudian kita tinggal ketepuk saja. Kita coba sekali lagi, belum bisa ya. Kita tepuk ya. Kita coba klik yang ini ya, tidak bisa mendeteksi claps, kita klik di sini. Kemudian kecepatan memeriksa. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita coba, kita matikan, misalkan untuk contoh ini ya, kita matikan kemudian kita lupa itu ditaruh di mana, kemudian kita tinggal tepuk tangan saja. Nah, nanti kan otomatis terbuka sendiri dan membunyikan alarm atau musik ya, sehingga kita bisa dengan mudah untuk mencarinya. Kita coba sekali lagi, kita keluar, kemudian kita tepukan tangan ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan bunyi alarm seperti itu ya. Baiklah, itulah tadi tutorial cara memberi solusi ketika HP kita sedang kelupaan ya, ditaruh di mana, kemudian kita bisa melakukan tepuk tangan untuk membunyikan alarm HP tersebut. Baiklah, jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.